mau pakai alat pulse oximetry, carilah alat pulse oximetry yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan. Okay. Jadi kita tahu, kalau tidak nanti dia nggak kurang akurat, kalau nggak akurat kan kita nggak tahu. Kan alat itu ada akurasinya, ada namanya ketepatannya. Nah, ada ketepatannya bagus sekali, ada ketepatannya kurang. Jadi abal-abal dengan istilahnya. Jadi dia nggak menunjukkan angka sebenarnya. Nah kalau itu kita boleh kita pakai kan saya disalah.